Jadi saya mengharapkan supaya ke bawah duli raja-raja Melayu yang bakal bersidang tidak lama lagi ni, saya mengharapkan adalah di kalangan raja-raja Melayu ni yang mula apa dipanggil memikirkan tentang nasib rakyat jelata. Jangan macam setengah-setengah orang ini menikmati kekayaan yang luar biasa dengan puluhan projek hasil daripada air mata rakyat. Saya mengharap kita ada raja-raja Melayu ramai. Semoga ramai yang diberikan kekuatan untuk menghentikan darurat ini seberapa segera yang mungkin. Saya yakin tuan-tuan, percayalah saudara, kita nak harap dekat siapa lagi? Kita nak harap, kita cuma boleh berharap kepada Allah SWT. Saya yakin kalau hari Jumaat, malam Jumaat, setiap hari malam Jumaat lah, kalau boleh hari-hari lagi bagus. Kalau tuan-tuan berdoa semoga dibuka hati, pintu hati raja-raja Melayu ini untuk segera membatalkan atau menamatkan darurat ini dan kembalikan demokrasi dalam negara kita ini, insya-Allah tuan-tuan, maka segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Insya-Allah. Jangan risau. Masih ada esok. Esok masih ada.